Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu semua, ketemu lagi di Puji Puji Channel, channel yang akan memberi informasi dan solusi tentang barang-barang elektronik. Oke sahabat itu, untuk saat ini kita akan kembali cek sound. Setelah sekian lama kita nggak mengunggah tentang audio, kali ini kita akan kembali mengunggah audio speaker kecil dari Rodemaster, yaitu untuk woofer hanya 6 in untuk gedenya, jadi speaker kecil tapi suara mantap. Untuk lebih jelasnya seperti apa untuk suara dari Rodemaster Bass 16 dan apa saja fasilitasnya, simak terus selengkapnya di Puji Puji Channel. Oke sahabat YouTube, untuk tampilan dari Rodemaster speaker kecil hanya 6 in, untuk woofer ini hanya 6 in satu pasang, sudah menggunakan Bluetooth tentunya, jadi akan memudahkan kita dalam menggunakan speaker ini. Ini dia untuk tampilan dari Rodemaster Bass 16. Untuk bagian atasnya itu sudah digital. Kemarin sebenarnya untuk pengaturan sini ini sama kayak merek, kayak tipe-tipe lain. Untuk pengaturan X-Bass, jadi kalau kita mau ngatur X-Bass ini, atau kita tekan selama 3 detik. Ada woofer, terus ini. Ini volume woofer berarti. Dari kita pencet subwoofer 5. Ini adalah untuk pengaturan equalizer. Untuk mic, kita akan coba untuk mic-nya. Cek di long, di long, dicoba long, long. Di. Dicoba. Haha. Oke sahabat YouTube, untuk suara mikrofon di, itu juga modulasinya cukup bagus, itu dimana untuk bass sama treble benar-benar kayak terpisah. Untuk treble-nya juga dominan, untuk bass juga dominan. Dan kita sekarang tinggal coba untuk suaranya seperti apa. Kita cek sound langsung.
kebetulan subwoofer kita pada saat ini. Ini subwoofer. Kita bisa tambah subwoofer. Kalau untuk triple kita pakai juga. Juga triple, balan, subwoofer. Kita akan lihat bagian belakang. Itu bagian belakangnya. Ini ada power. Cek dan hubung spesifikasinya.